aksi ugal-ugalan geng motor sambil mengacungkan senjata tajam terjadi di Garut, Jawa Barat. Polisi langsung menangkap para pelaku. Sambil mengacungkan senjata tajam dan membawa botol minuman, sekelompok pria ini mengendarai motor tanpa mematuhi aturan yang ada, saudara. Polisi pun langsung mengamankan para pelaku yang berjumlah 17 orang. Satu di antaranya dikenakan tindak pidana ringan karena membawa senjata tajam. Motif pelaku untuk mencari keributan dan juga menantang kelompok lain. Dalam waktu 1 kali 24 jam sudah berhasil kita amankan sebanyak 17 orang. Saudara MAR ini berperan memimpin kegiatan tersebut dengan membawa tajam berupa samurai.